Pemirsa, oknum guru menganiaya siswanya dengan dalih memberi hukuman karena korban terlambat datang ke sekolah. Ini meski berujung damai, pelaku akhirnya mengundurkan diri. Viral video seorang guru menganiaya muridnya di kelas saat jam pelajaran sekolah di SMKN 12 Kota Malang, Jawa Timur, hanya karena korban terlambat datang. Pihak sekolah menyesalkan penganiayaan tersebut meski beralasan untuk mendisiplinkan. Akan tetapi, ya jika kemudian terjadi di lembaga kami yang di luar dari kekuasaan kami, kuasa kami, karena ini sifatnya adalah personal, maka kami akan ambil tindakan tegas. Oknum guru tersebut ternyata berstatus tidak tetap. Kedua pihak sudah dipertemukan dan pelaku telah meminta maaf. Ini menjadi tamparan buat kami bahwa ternyata masih ada yang belum memahami apa yang menjadi instruksi. Baik Pak Gubernur, Menteri, dan kami sendiri, bahwa tidak boleh ada perundungan apapun bentuknya kepada siswa maupun guru kepada siswanya. Polisi memastikan kasus ini telah selesai dan berakhir damai. Meski demikian, sanksi pembinaan tetap diberikan, namun pelaku memilih mengundurkan diri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.